Cek cek cek. Halo teman-teman, selamat datang di kelas BSB. Kali ini kita akan bermain game Upin Ipin. Halo halo. Ada siapa aja? Ada Ngopi, oi Febrian, ada maaf Bang gue enggak nyari masalah. Ada siapa lagi? Ada manusia berkepala dua, ada anak ada Dev Gima. 5 menit sebelum Upin Ipin tamat. Emang ini segitu cepatnya Upin Ipin? Tamatnya? Loh, kok gelap dia? Apa? Kok gelap? Guys, error guys. Tunggu guys, sekali lagi guys. Tadi aku udah coba loh. Bisa? Loh, loh, loh. Kok hilang? Woy, cu, botak kayak Ipin coy. Pantas banget. Kok kayak Ipin? Halo Bang, halo Nicholas. Halo Debima yang punya toko top up. Cuma 5 menit. Emang ini gamenya sebentar banget? Tunggu guys, jangan spoiler. Mod pada kemana sepi bet? Bentar nih guys. Duh. Waduh. Kok ngebug ini gamenya? Belum apa-apa. Wah ngebug kocak. Yeay. Yeay, akhirnya bisa ya bahasa Malaysia. Sila tunggu. Oke, sila tunggu ya. Bentes baru sampai mana? Bentes. Benten. Benten tadi udah tamat. Benten kayaknya. Sila tunggu. Lama-lama aja cup cari bahan buat opa bercerita. Oke, oke. Ding ding go ding go ding. Yoi. Upin Ipin dan Krisi Amang Tunggal Degame. Mulai ya. Mulai atau apa nih? Settingnya di apa nih? Eh bahasanya kan Malaysia. Loh gimana sih? Jangan sampai bahasa Inggris nih, gak seru coy. Kayu Ria apa lagi? Gak ngerti gue guys, udah gas aja ya. Mulai guys, gak ngerti dah. Upin Ipin. Wah, 7 petala langit menyeru namanya. Apa nih? 7 petala bumi gerun akannya. Apaan tuh gerun? Lu tau gue siapa deh? Krisakti merungkai rahasia. Apa sih? Hilang di dunia tiada jejaknya. Oh, ini puisi. Gurun demi gurun silih berganti. Sehingga ia ditemui kini. Puisi by siapa nih? Pada zaman dahulu di suatu tempat yang jauh, terdapat sebuah kerajaan bernama Indraloka. Aman dan makmur. Oh, ini cerita doang ya? Diperintah oleh seorang raja yang baik bernama Raja Indrasakti. Beliau memerintah dengan adil dan benar. Tetapi di mana ada kebaikan, kejahatan pasti akan datang. Emang gitu ya? Mantap cuy, lama-lamain aja. Mereka datang dengan pantas dan kejam. Raja bersiung dan tentaranya membawa kemusnahan pada Rabel. Dia menceroboh istana untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Biar seru, jangan kasih tahu dulu Gani. Demi menyelamatkan kerajaan, mana Upin Ipin ini ya? Lah kok bikin soto dia? Raja Indrasakti coba membangkitkan kembali keris, tapi nasib tidak membelahinya. Menyebelahinya apa? Kok dibikin soto malahan? Atau dia berlawan habis-habisan. Berlawan apaan? Tetapi Raja Bersiong tetap menewaskannya. Raja Bersiong? Ada lagi Raja Bersiong? Oh ini! Dia jahat nih, berarti nih kalau kayak gini merah-merah nih. Dan merampas mahkota Indraloka. Siapa ini ya? Jilong ini, Jilong ya? Jilong. Halo Dev. Apabila semuanya seakan kehilangan. Kris bangkit berkilau dengan megah. Jilong ini, Jilong. Ia hilang dari istana. Terus? Dan meninggalkan parut terbakar pada wajah Raja Bersiong. Parut? Emang mau ini mau bikin nasi goreng pakai parut-parut bawang.
tidak dilihat. Halo Bang, halo Rama DHN. Oh ini kayak cerita ya guys, udah kagak ngapa-ngapain guys gini dong. Dan tidak didengari lagi. Oke. Ya ini cerita doang ya, dulu nama lu Tanas. Ini gini doang ceritanya. Ini nobar nih, nobar. Nobar guys, ini guys. Tuh nobar nih, nonton bareng. Oh, baru gue pikir udah mau tamat. Rumah Opa, pengembaraan baru bermula. Wah Opa, seronoknya cerita tuh, cerita lo lagi. Ronok, iya. Betul, 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 betul. Ceritalah Opa, ceritalah. Oh ini gue tahu nih, ini Bang Yus sama Bang Yus ya. Upin, Ipin, pergi kemas bilik tuh bersepa-sepa. Oh ini kayak Bang Yus, Bang Yus ini. Dua Tachibana. Hah. Nah, pergi kemas beli tuh dulu. Cahaya ilahi. Per episode cari sandal. Oh gitu. Baik, Opa. Oh, gerak-gerak coy. Oh iya, belum di setting kocak. Setting dulu ya guys ya, bentar guys. Biar lama dikit. Katanya kan cepet nih game-nya. Mana ya? Ini aku ajarin tutorial setting BlueStacks guys. Ini di pad nih. Ini kalau kayak gini-gini di pad guys tuh. Ntar kalian bisa atur ke besar-besar kecilnya. Ini tutorial aja dulu ya. Belum gue setting soalnya nih. Tap shoot ini apa ya? Ini G aja ya, G. Ini spasi dah. Save. Nah, ding 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 ding. Udah bisa, udah bisa. Ucu botak juga lah biar kayak adik-adik kakak. Kok adik-adik kakak? Iya. Terus gimana nih? Kak Rus, apa? Pergi kemas bilik ke orang sekarang. Bilik? Apaan? Bilik apa, Pin? Ini apa nih? Ipin apa Upin? Oh, ini Upin. Mana, guys? Oh, rumah kak. Ini kamar Kak Rus. Salah. Salah kamar, guys. Salah kamar. Nah, iki baru. Is bersepahnya berantakan. Orang-orang dapat sekali lu kapan cup? Nanti dong santuy. Mari kemas. Oh ini rumahnya. Cari 6 item lagi cup biar Opa nanti cerita lagi durasi lama. Oh gitu. Oh bilik itu kamar. Yai siap. Eh apa tuh? Ting. Kamu jumpa bandana. Oh, oke oke ikat kepala nih. Wih kayaknya harus klik dulu. Terus? Cari barang dulu nih, mau cari barang guys. Ini rumah ini kamar Ipin kali ya. Siapa yang ada kuncinya? Gak tahu aku Ipin. Upin. Kun gua ada 12. Ini cari barang dulu ya guys, coba ya. Terit, nggak boleh keluar. Oh ini nih, tuh buat masak ulekan. Gak ada barang-barang apaan cuy. Aduh, kok itu. Wah gak ada apa-apa lagi Pin, Upin. Sebenarnya bisa suruh Opa cerita, oke okay. Yang nonton 9, yang like 12, wow. Eh gue Febri nih. Eh kau orang kejap. Oh kejap itu cepet ya. Iya ya kak. Lupa pulen nak beritahu tolok dalang telepon tadi. Tolok dalang. Nak minta kau orang tolong dia kemas setor. Wah susah nih bahasanya, bikin pusing. Store atok ada macam-macam barang. Hah. Betul, apa-apa jelas. Lepas siap balik terus ingat. Pusing ya bahasanya. Cerita lagi ya, minta tolong cerita lagi ya. Ipin Upin, ada yang cerita lagi ya. Ini which story. Ini story ini guys. Hai Cup, hai Akbar. Oh Mat Jenin. Mat Jenin apa? Tekan. Mat Jenin ada seorang anak yatim piatu dan hidup sebatang kara. Oh ada bawang di sawah belakang rumah, oke. Mat Jenin terkenal dengan sikapnya suka berangan-angan. Oh nih suka mimpi-mimpi guys. Suatu hari dia memanjat pokok kelapa dan mendapat upah beberapa biji telur ayam. Oke. Mat Jenin mulai berangan-angan telur ayam dieram menjadi ayam. Oke masuk akal ya, sampai di sini masuk akal. Dari ayam menjadi kambing, dari kambing menjadi lembu dan seterusnya menjadi kaya raya. Oke make sense, masuk akal. Cerita di Indo mirip, oh gitu. Di belakang rumah ada benda cup, oke oke. Mat Jenin mulai berangan berkawin dengan anak raja. Oke, ini udah mulai ngaco. Anak-anak Mat Jenin tinggi setinggi pohon kelapa yang dipanjatnya. Waduh.
Waduh, meninggoy dong. Akhirnya dia terjatuh dari pohon itu. Meninggoy dong. Wah, sedih guys ceritanya nih guys. Kok gelap? Mati lampu ya, Mas Jenin ya? Wah, meninggoy. Ceritanya meninggoy. Full episode cari sendal kocak. Emang gitu? Wah, Mas Jenin guys. Pokok pohon. Oke, pokok pohon. Jadi gitu ceritanya, akhirnya meninggoy Mat Jenin. Jangan berangan-angan guys. Keselio. Gak mati Mat Jamet. Hah? Di sebelah belakang rumah ada bawang setahu gue. Oke. Mana sleeper aku? Ben kapan bang? Benten udah tamat tadi. Aduh, diambil sama Rembo. Rembo mambil sleeper aku. Rembo, aduh, pin-pin. Nanti lo dikejar angsa. Kok dikejar angsa? Dekat pohon belakang rumah ada jangkrik. Oke. Tadi gak mati. Gak mati. Gimana gak mati? Jatuh di pohon. Kampung durian runtuh. Tangkap M2. Ayo P. Rembo nih. Kepala lelah sudah ambil slipper aku. Haha. Mesti sebab bau macam ayam. Is kau ini. Jom tangkap. Jom. Jom apaan? Zombie. Tangkap dia. Ayo keliling dulu ya guys ya. Ambil barang ya tadi ya. Jom. Mana bawang? Wah. Jom ayo. Oh ayo. Oh jumpa bawang nih. Oke kita jumpa bawang. Ada apa lagi ya? Bunga-bunga jumpa bunga gak bisa. Jumpa bunga. Keliling dulu, kita keliling peta dulu ya. Ini apa nih? Apa nih Ipin? Si Ipin gak ngapa-ngapain Ipin nih ceritanya. Gabut. Gak ada apa-apaan. Cep kartun sama anime beda. Emang beda? Slipper itu sendal, kalau jom itu ayo. Oke. Namanya Mat Jamet kan, dia nanti mati Upin Ipin masuk ke dunia Mat Jamet. Tapi di chapter selanjutnya. Oh. Itu dia Rembo. Cepat nanti dia lari. Ayo. Jaga kau Rembo. Ayo. Pak. Wah digocek. Beda kartun sama anime. Oke. Di pohon-pohon ada jangkrik kayaknya. Oke di pohon-pohon ada jangkrik. Siap. Lari nih Rembo. Bantu Ipin. Aduh ngelag kocak. Apa? Analognya gak gerak. Suka gitu tuh guys. Analognya gak gerak. Mana ayamnya? Pin, ayo bantu Ipin. Bagus, tekan A. Oke. Pergi tekan A. Oh, itu ada item coy. Dimana guys? Itu tadi ada item. Dimana? Deket apa guys? Dimana cahaya mana guys? Loh, kok ada Ipin lagi? Kok Ipinnya banyak? Woi baca, ayo dimana? Di atas ada item coy, ya ampun. Di atas mana? Gak ada di atas. Loh, kok ada Ipin lagi? Banyak amat Ipinnya. Astaga, ya ampun. Ipinnya banyak banget guys. Dimana-mana ada Ipin. Tuh, di sini Ipin. Situ Ipin. Di pohon pisang. Oh, pohon pisang. Tadi kita di sini ya. Ini kan. Sini. Oh iya benar. Kamu jumpa belalang. Woi. Iya udah nih belalang. Ada belalang. Iya tadi ada Ipin, tadi ada cahaya kocang. Oh kocang ya. Banyak Ipinnya. Pok. Di mana ya? Greget sumpah. Loh, Ipin lagi guys. Banyak amat Ipin. Hai Upin, nak pergi mana tuh? Nangkep ini Rembo kocak. Lah, kemana? Oh. Ntar ganti ya cup, kok diganti? Dengar cerita, ke rumah aja. Oh mau dengar cerita dulu. Oke, request adik-adik deh. Bener gak nih? Udah mau tamat gak nih? Ntar bohong lagi. Jom, rumah jom. Rumah kita mana sih jom?
Jom, rumah kita di mana, Jom? Di kiri ya, Jom? Oh, ini, Jom. Nah, ini kan apa pohon pisang kita, Jom. Ayo, Jom, masuk, Jom. Bukan itu. Ipin habis ke Konoha belajar Kage Bunshin sama si Naruto, betul. Jadi bisa banyak. Eh, cerita lagi ya, tunggu cerita lagi. Rasanya terjadi ganti kartun. Ganti kartun, entar lagi tamat. Eh, cerita lagi ya, nenekku. Upin Ipin dengan cerita lagi. Iya, mau. Jom itu ayo, iya. Ini bawang nih. Jom. Dasar gajah masih dia aja enggak tahu. Bawang putih dan bawang merah. Ini mah cerita di Indonesia juga ada nih. Bawang merah adalah seorang gadis cantik yang baik hati dan ah? Emang gitu enggak salah dong, bawang putih yang baik. Mempunyai seorang ibu tiri dan adik tiri bernama bawang putih. Wah, enggak sesat-sesat. Yang sering kali mendera bawang merah. Kok gitu sih sesat ini? Hah? Bawang merah selalu pergi ke perigi untuk mengadu nasibnya. Wah, sesat ini kepada seekor ikan kalau jelman ibu kandungnya. Wah, sesat nih guys, ini sesat ya guys ya. Tuh, dihidu guys. Lalu mereka tangkap dan makan ikan kalau itu dan memberi bawang merah makan. Ih, jahat banget. Itu jelman ibunya disuruh makan. Tulang-tulangnya tuh sedih apabila tahu ikannya dimakan itu ada ikan kaloi. Tidak. Kebalik. Aduh, makan ibunya sendiri, guys. Kejam banget, bawang putih. Kebalik, cerita Indo versi Malaysia wajar beda. Oh, gitu. Esok harinya, sebatang pokok besar tumbuh bersama dengan buayan emas. Aduh, kasihan banget nih, guys. Ibunya dimakan. Bawang merah duduk di atas buayan itu dan ianya memburu buaya sendiri. Oke, nyanyi ya, berbuaya ya. Dari situ anime terbalik dari Malaysia sebenarnya ada game lo itu salah kocak harusnya. Oh gitu, bawang merah pun menyanyi guys. Baca, iya udah dibaca. Oh, dimana bawang putih yang jahat, oh gitu. Kemudian suara bawang merah didengari oleh seorang putera. Oh. Lalu mereka berkawin dan hidup aman damai. Buset, kagak nikah nih, kak langsung kawin. Ya ampun. Berdua mereka kan klaim. Wah bahaya guys, ini ngajarin gak bener nih. Langsung kawin, harusnya nikah dulu. Lagu Indo diklaim Malaysia, betul. Ya udah aku baca tadi. Salah ya, keliru ya. Kalau di Indo bawang merah cu, betul. Kartun bukan anime cu. Oh gitu. Lanjut baca lagi, kakek. Ini kakek kan? Nanti pas petak umpet teman-temannya Upin dan Ipin sembunyi gak konsisten. Kok gitu, kartun bukan anime. Ya. Ini jangkrik, dengar cerita jangkrik dulu. Ah iyalah. Kawin bahasa Malaysianya nikah. Oh. Belalang dan Pak Belalang. Apa bedanya nih maksudnya? Belalang dan Pak Belalang. Oke. Dengerin dulu. Belalang adalah seorang kanak-kanak yang rajin bekerja. Ya. Terus? Dia tinggal bersama bapaknya Pak Belalang. Ya. Masuk akal. Suatu hari sewaktu mencari makan di hutan, Belalang tersempak. Kok dia tersempak? Wah, gak bener nih kata-katanya. Dengan dua orang penyamun yang menyamun lembu dan kambing kepunyaan orang kampung. Belalang berjaya menaklukkan dua orang penyamun itu. Oke. Okay. Oh, iseng. Ini kayak home alone. Dan membawa pulang lembu dan kambing itu lalu diserosok di belakang rumah. Waduh, diserosok apaan tuh? Belalang mencadangkan Pak Belalang menjadi ahli nujum. Oke, okay. Dia jadi tahu ini baca masa depan nih. Itu Melayu lupa Melayu kagak? Nggak tahu. Itu nenek cu, bukan kakek. Oh, itu nenek. Pak Belalang pura-pura menyamar sebagai ahli nujum. Ya. Bisa tahu masa depan yang membaca ini masa depan. Dukun. Dan kata dia tahu di mana lembu dan kebun dicari-cari orang kampung. Oke. Okay. Oh, ini. Sejak hari itu Pak Belalang menjadi ahli nujum yang terkenal. Oke. Ini. Cerosok potong kali. Oh, gitu. Suatu hari telah berlaku suatu kecurian di istana. Pak Belalang dipanggil menghadap raja. Mending lu jadiin Inggris aja tadi. Terserempak bodoh. Terserempak itu terkepung. Oh. Cermin-cermin Pak Belalang mencari harta yang dicuri itu. Oke. Lebih baik Melayu. Akibat ketakutan Pak Belalang melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gua. Oh, dia beruntung banget dia ya. Dimana dari ngeprank jadi beruntung dia. Tuh. Harta-hartanya jadi tahu guys. Pak Belalang melarikan dua orang perompak itu. Diperdaya lagi nih. Jadi ini dari ngeprank jadi keberuntungan. Lalu raja pun melantik Pak Belalang sebagai ahli nujum di raja. Lah. Padahal cuma hoki ya. Wah, sesat nih. Akhirnya Belalang dan Pak Belalang hidup aman damai di istana. Aman damai gimana? Ini cuma hoki doang nih. Hoki nih guys. Hoki gacha nih guys. Oh
gitu, dia lagi hoki doang itu guys. Jadi kalau di Jawa Timur dianggap bahasa kasar. Oh gitu. Melayu sebenarnya Inggris 100% pakai bahasanya. Iya, jadi ahli nuju masa. Wah, sesat itu. Next. Nextnya lagi bakalan kalah itu pasti, si Pak Belalang pasti salah, guys. Loh. Kok hilang lagi sendalnya? Rumah Atok sekarang, Bang. Kayaknya ini kartun dari Indo tapi dibeli Malaysia kayak yang gue tahu doang. Kok hilang lagi sendalnya, guys? Hilang dua-duanya dong. Rainbow. Upin Ipin. Gimana nih Upin Ipin? Kok dicuri dua kali? Curi selipannya dua kali, guys. Ulang lagi ya. Diambil Rainbow. Iya, Rainbow kejar. Pa. Ding ding ding. Ulang lagi. Pa. Ipin, bantu Ipin. Eh, Upin atau Ipin kakaknya, guys? Yang kakak itu Ipin atau Upin? Nak pergi kemana tuh? Emang ke sini? Oh, Rainbow, Rainbow. Bacang atas panjang. Kayaknya ini kartun dari Indo tapi dibeli sama Malaysia. Kayaknya yang gue so tau doang. Oh, gitu. Siap. Eh, kok gak gerak? Dimana Rainbow? Dimana dia? Upin kakaknya. Oh, ini Upin kakaknya yang kita pakai. Kakaknya. Loh. Kok dapet lagi, guys? Kok dapet bawang lagi, guys? Gimana ini ceritanya game-nya? Bawangnya ada lagi. Berarti di sini ada. Oh, ngulang lagi. Bener-bener ngulang lagi, guys. Ngulang lagi, kok ada bawang lagi? Belalang lagi dong. Ya ilah. Udah speedrun aja ya, guys ya. Diulang fix dia. Halo Bang Ucup, halo Galu Gaming. Diulang lagi, guys. Ini dong berarti dong. Ayo Rainbow. Mana dia? Upin Ipin. Ipin lu lihat gak? Cepat cari dia kocak. Ya emang gitu, emang lagi mau nyari. Kira mau tidur kali ya. Ada ya Ipin, kakaknya Upin. Oh gitu. Bentar guys, kita cari dulu guys. Mana dia? Dimana Rainbow? Di kiri. Gak ada di kiri. Ding 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 ding. Gak ada guys. Rainbow. Belalang lagi, dapat belalang lagi guys. Dapat dua. Mau dengar cerita lagi gak? Dengar cerita lagi gak? Yang hitam-hitam yang ada Ipin ke kiri. Oke oke. Eh, mau denger cerita lagi gak guys? Kakek, apa kakek? Bener kan kakek ya? Eh, nenek. Dengar cerita nenek lagi gak? Terus ke kiri. Terus ke kiri. Baca cerita lagi gak? Sini. Ini udah nih. Oh, keluar. Kalau dengar cerita lagi ngulang lagi woi. Oh iya. Itu yang kiri hitam. Ntar ngulang. Oh, ntar ngulang. Oke. Siap. Udah nih. Mana agaknya dia menyorok? Mana agaknya dia menyorok? Gak usah. Gak mau denger lagi ceritanya. Oke. Kita kena cari Rainbow. Iya. Ayo Ipin. Ke kanan. Ini udah nih ke kanan. Mana agaknya dia menyorok? Oke. Gerak kocak. Ucup apa? Mas Ngemi. Ding 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 ding. Loh. Kemarin lu ketemu Tuturu dijadiin konten sama Tuturu. Iya. Tengok ayo. Jom. Karena itu ke kiri.
tes sekolah apa gimana? Kok tes sekolah gimana? Halo bang. Halo Zaki. Loh, kok ada Jarjit? Ada Mimi? Ada Susanti? Ada Mali? Ada Mali guys. Ada Susanti, ada Jarjit, ada Mimi, dan juga ada siapa lagi nih? Hai Jom. Hai kawan-kawan, kau orang buat apa? Upin Ipin, Jom kita main kejar-kejaran yuk. Nah yuk, kemarin tuh jadiin konten, iya. Mail woy, bukan Mali. Oh Mail. Sorok-sorok, saya suka Mimi, Jarjit. Wak-wak-wak. Mail, karena savage makanya dikatain konten. Upin Ipin, boleh Jom, cepat aja zombie. Mali. Oh Mail. Ding 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 ding. Main sorok-sorok, Jom cari mereka. Cari ayat teman-temanku. Di mana ya? Cari-cari, yuk ngasihin tabok yuk. Tabok. Cari di mana? Cari teman-temannya ngumpet. Kok gak ada yang ngitung waktunya sih? 1, 2, 3. Kok gak dihitung ya? Kok gak dihitung sih? Susah banget dah. Gak ada guys. Game-nya susah, terlalu susah buat gua guys. Ngumpetnya gak konsisten ya? Susah banget, gak ada guys. Mana sih? Dimana mereka? Ngumpetnya susah-susah banget. Gak bisa kesini. Gak ada guys, gak ada. Ya ampun itu woy. Dimana? Gak bisa lewat ke kiri guys. Itu ada pala Jarjit. Di mana pala Jarjit? Ini nggak bisa ke kiri ya? Nggak bisa. Kecewa gue. Ampun, wah itu ada kelihatan rambutnya. Ini rambutnya Upin. Itu tadi nongol palanya, aku udah main tadi. Siap. Iya nih kepalanya Upin yang rambutnya ke atas kan? Nggak ada. Geget banget sumpah. Ini kepalanya Upin. Ya ampun, gak percaya banget. Gak ada, susah banget ya. Paling belakang. Susah guys. Ini batu. Ini batu, gak ada. Lurus. Dekat pohon pisang. Batu, woy. Itu di pohon pisang. Ini buah kali. Oh, ini benar. Iya, ini siapa? Seronok, mari main lagi. Upin rambutnya itu mangkok. Oh gitu, ini benar-benar. Ini siapa ya? Susanti ya? Hai, gue abis like sama komen di konten AOT. Mantap. Oke. Ini nomor berapa dia? Nomor 6. Ya ampun, geget gue sama Ucup. Ayo yang lagi guys, bantu guys. Yang lagi guys, satu lagi guys. Gimana lagi ya? Mungkin ada jamur. Gimana lagi ya? Susah guys. Gak ada loh. Ya lo cuman mata lo didengkul. Wow. Kocak lo tong. Wah ini nih. Ketahuan kamu. Alah jumpa kau. Cari sendiri sono. Ih jahat banget adik-adik. Deket tempat bermain. Oke. Oh ini. Dapat. Satu, tinggal tiga lagi guys.
Bagus. Sengaja kan lucu biar lama. Kok sengaja biar lama? Nah itu tadi kocak yang jadi. Ya elah main uping iping. Dua lagi guys. Nyangkut guys. Mana ya? Dua lagi nih. Bebek, Bang udah download yang chapter 1? Belum. Chapter 1. Mana nih? Susah banget. Susah guys, tinggal 2 lagi sih. Mana ya? Di bawah ya, 2 lagi di bawah ya. Di mana ya? Yeay, jom. Ayah, wak kamu ketemu, yeay. Deng 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 deng. Kamu jumpa kapal, yeay. Kita sering cerita lagi guys. Satu lagi guys. Tuh, tinggal nomor 4 dimana ya? Pada waktunya fix Ucup kalah. Di bawah woy, pura-pura kan lo. Kok ini pura-pura apaan sih? Pura-pura gimana? Susah, emang gampang nyari orang ngumpet. Kalau gampang top global. Di bawah nih, fix. Di bawah di batu bawah ada orang. Oke. Ada Mali. Mana ya? Ada. Ucup so gak tahu guys, dia lama-lamain. Lu mau biar durasinya lama. Kok gini? Benar. Ada Mali. Yeay. Berjaya. Buya. Upin Ipin Buya. Udah komplit guys, komplit guys. Hehehe, seronoknya. Hah? Upin, itu dia Upin. Kejar lembo Upin. Mail, bukan Mali. Mail. Aduh, lupa mulu. Kejar. Dia masuk ke reban itu cepat, Upin. Biar durasi lama kan lo tahu gue. Apaan sih lo? Berantem sini di prosotan. Mana nih? Loh. Kok ada hantu sih? Kok ada hantu ya? Angsa mengganas, lari Upin Ipin. Pijat apa? Oh, lompat spasinya. Oke. Tidak. Aduh, gagal buya guys. Mencoba lagi ya, coba. Gagal buya guys. Tersandung, terselengkat. Cupu. Angsa mengganas. Oke. Lari. Gagal lagi. Bang download dulu chapter satunya. Oke. Gagal lagi guys. Ntar guys, susah guys. Sulit. Ayo coba berantem di prosotan Jakarta Selatan. Ayo. Ini. Susah ini. Apa paling susah? Cup terok betul skill kau. Betul. Oh ada darahnya. Ini. Jangan kebanyakan gaya cup. Gaslah cup.
Buya Berjaya. Kemana dia? Yu nasib baik Ipin. Oh, ketabrak si Rembo. Sebagai orang Batam yang bahasa khasnya Melayu, aku sedih cup. Kok Melayu sedih? Dan harap kau dapat lari kali ini, Rembo. Tangkap. Tangkap Yim Du. Oke. Bagi balik selipar aku cepat. Gasku jadi gak berantem. Gak mau, aku gak mau berantem. Aku cinta damai. 2-3 tutup botol muka ucup kayak. Wow. Pas ini kau kena download bagian 1. Lepas ini. Tunggu ini selipar dulu. Apa kau cakep? Tangkap dia Ubin. Berjaya Buya. Yeay. Ya, Upin Ipin. Dapat, kenapa kau suka curi selipar aku, Rembo? Rembo, kabur lagi, Rembo. Lama gua gak nonton. Pok. Tamat. Emang tamat? Belum. Pok. Bilik store tok dalang. Bunyi apa tuh? Belum tamat apanya. Lama kocak nih game. Habis bulu ayam masuk mulut aku. Ipin, kau denger tak bunyi itu? Denger apa Ubin? Bunyi macam dari store tak dalang. Jom tengok. Ini apa nih? Ini cerita nih. Kamu jumpa mangkuk. Yeay. Gua cerita nanti ya. Tamat apanya? Belum. Bilik store tuh gudang. Bilik store. Oh gitu. Hore tamat. Masuk. Belum tamat coy. Oh bener tamat ya. Udah beneran gini. Ceritanya. Ya ampun. Nanti download Upin Ipin ke Siamang tunggal 2. Oke, siap prolog dulu. Oke. Lanjut chapter 1. Oke, download dulu di chapter 1-nya. Oke guys, thank you banget teman-teman yang udah nemenin gue bermain Upin Ipin ke Siamang tunggal ya guys ya. Kalau kalian suka dengan channel ini boleh di-subscribe, boleh di-share ke teman-teman kalian. Habis ini kalian pada ibadah dulu ya guys ya. Nanti mungkin 6:30 kita gaskan guys RE4. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.